وحده لا شريك له. Habib Jindan baru-baru ini terkena penyakit serangan jantung, namun justru kabar itu malah ditertawakan warganet. Ternyata ini penyebabnya. Seperti kita ketahui, Habib Jindan adalah seorang ulama besar di masa kini. Beberapa hari yang lalu ada suatu kabar buruk yang terdengar darinya, di mana beliau dilarikan ke rumah sakit akibat terkena serangan jantung. Namun entah mengapa, penyakitnya tersebut justru ditertawakan warganet. Ternyata penyebabnya adalah ceramah dari Habib Jindan sendiri. Di mana dulu Habib Jindan pernah berceramah kepada para jamaahnya bahwa orang yang terkena serangan jantung itu dikarenakan semasa hidupnya kurang bersyukur. Namun, beberapa tahun kemudian, Habib Jindan lah yang malah terkena serangan jantung. Dan warganet menyebut karena Habib Jindan kurang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab.